Bulan suci Ramadan telah tiba. Umat muslim seluruh dunia kembali lagi berkesempatan untuk meraih berkah pahala sebanyak-banyaknya. Alangkah beruntungnya bila kualitas ibadah pada bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Semua umat muslim tentunya dapat meraih hal tersebut dengan menunaikan ibadah wajib puasa dan amalan Ramadan lainnya secara maksimal. Maka dari itu, sudah seharusnya kita memiliki persiapan yang sebaik-baiknya sehingga nantinya semua ibadah bisa kita tunaikan dengan lancar. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Yuk lihat tayangannya. Ramadan ini bulan yang penuh rahmat ya. Kami mengajak semua agar di bulan rahmat ini, bulan pengampunan ini, kita betul-betul mempersiapkan diri untuk membersihkan hati kita, memperbanyak amal kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ada Lailatul Qadar yang kelebihannya seperti 1000 bulan atau 80 tahun. Maka dari itu usia manusia, khususnya usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata 60 tahun dibandingkan dengan usia umat sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ratusan tahun, saya kira sudah sewajarnya lah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kesempatan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar ya, untuk mendapatkan satu pengampunan, tambahan amal beribadah. Dan kita tahu bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang begitu dicari oleh semua orang. Sangat beruntung sekali orang bisa menemui Lailatul Qadar dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.